Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, agar kita tetap berada dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kita mendapatkan syafaatnya nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Sarli Permita. Saya berasal dari kelas 1F, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin berpidato mengenai Pancasila. Ketika kita berbicara mengenai Pancasila, tentu kita tidak dapat melepaskannya dari suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri. Seperti yang sudah diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi negara bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan buah dari perjuangan para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan akhirnya terciptalah dasar atau ideologi Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Karena Pancasila merupakan gambaran dari bangsa Indonesia itu sendiri dan gambaran dari tujuan Indonesia itu. Terdapat 5 nilai dasar yang ada pada Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Yang keempat adalah nilai musyawarah dan mufakat. Yang kelima adalah nilai keadilan. Nah, dari 5 nilai tadi, seharusnya nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai acuan kita dalam berbangsa dan bernegara di negara kita ini. Seperti yang sudah kita pelajari dan kita dengar dari berbagai sumber, bahwa penyusunan Pancasila ini sendiri bukan merupakan suatu hal yang mudah atau sebuah karangan yang hanya diciptakan oleh segelintir orang. Pancasila ini lahir dari perjuangan yang sangat berat dan panjang oleh para pahlawan kita sehingga diterapkannya lah Pancasila. Bagi segelintir orang, penerapan Pancasila bagi anak-anak mereka merupakan bukan hal yang dianggap wajib. Mereka beranggapan bahwa Pancasila merupakan hanya sejarah. Pancasila merupakan hanya sebagai agenda pembelajaran yang ada di mata pelajaran anak mereka. Pancasila merupakan suatu pajangan yang terletak pada akhir sampul buku mereka atau pada sampul buku anak-anak mereka. Tentunya pandangan atau pendapat ini merupakan suatu hal yang salah. Karena Pancasila ini sendiri lebih dari sekedar itu. Pancasila merupakan nilai dasar atau acuan hidup yang digunakan oleh warga negara Indonesia dan itu bersifat wajib. Sehingga nantinya kita sebagai generasi muda dapat memajukan bangsa Indonesia dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga kita nantinya tidak melenceng dari nilai-nilai tersebut. Menurut salah satu blog di internet yang pernah saya baca, terdapat 2 alasan mengapa generasi zaman sekarang kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah
Menurut penelitiannya, ternyata generasi zaman sekarang, yaitu zaman saya, Pancasila ini merupakan hal yang kurang diminati oleh kalangan milenial. Karena Pancasila ini merupakan hal yang sudah lewat. Pancasila sudah ada, jadi untuk apa kita membahasnya lagi? Nah, pandangan ini merupakan kesalahan. Karena hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila sangat erat dengan bangsa Indonesia. Tentunya penyebab dari kurangnya antusias ini menyebabkan generasi zaman sekarang kurang memahami atau bahkan tidak memahami sama sekali tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu sendiri. Nah, gambaran ini tentunya sudah pernah dikemukakan oleh pahlawan kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau berkata, "Perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kamu akan lebih susah karena melawan bangsa sendiri." Perkataan Insinyur Soekarno ini merupakan hal yang cocok dengan zaman sekarang. Karena kita sebagai generasi muda zaman sekarang tidak perlu melawan penjajah. Namun kita harus melawan ego kita sendiri. Melawan ketidakmauan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila agar terciptanya tujuan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Alasan yang kedua adalah sulitnya generasi zaman sekarang untuk menemukan public figure atau contoh yang dianggap layak dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Public figure ini tentunya sangat berperan penting bagi kami agar kami sebagai generasi zaman sekarang dapat mencontoh mereka. Tentu harus ada contoh nyata agar kami dapat melakukan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan yang telah diterapkan. Namun, seperti yang sudah diketahui pada zaman sekarang, sulitnya menemukan figur ini disebabkan karena banyaknya orang-orang yang seharusnya bisa kami jadikan figur dalam penerapan nilai Pancasila, justru mereka menyeleweng dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti hakikatnya para pemimpin, yang mereka hanya mengejar tahta dan harta, sehingga tentunya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Lalu bagaimana kami sebagai generasi bangsa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila jika kami tidak mempunyai contoh atau figur dalam penerapan nilai Pancasila? Dari alasan atau sebab-sebab di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya penerapan nilai Pancasila pada generasi zaman sekarang tidak sepenuhnya berasal dari kesalahan kami, karena kami juga sulit atau bahkan tidak menemukan figur yang kami anggap cocok sesuai dengan penerapan nilai Pancasila. Maka, oleh sebab itu, marilah sama-sama kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara bangsa Indonesia, menepis kedua alasan atau penyebab tersebut dalam kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Bagi kita, generasi zaman sekarang, marilah sama-sama kita meningkatkan antusias kita dalam Pancasila agar nantinya
kita dapat menghayati atau benar-benar memahami nilai dari Pancasila itu sendiri atau setiap butir dari Pancasila itu sendiri, agar kita dapat melaksanakan tujuan negara Indonesia dengan berlandaskan kepada Pancasila sehingga sesuai nantinya. Yang kedua adalah bagi para pemimpin atau yang sudah dianggap public figure oleh masyarakat, marilah bersama-sama untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena bagaimana kami akan memajukan bangsa atau negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila jika kami sendiri hanya melihat public figure atau figur-figur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi yang sering kita bahas. Untuk dari itu, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia seluruhnya sangat berperan penting dalam penerapan nilai Pancasila. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun atau kalangan manapun. Saya hanya menyampaikan pemikiran saya berdasarkan yang saya ketahui. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.